Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Oke, teman-teman, itu tadi saya bawain lagu yang cukup viral ya sebulan ini, sebulan terakhir, itu lagunya Unmesh, Cinta Luar Biasa. Kalau saya lihat-lihat YouTube, itu hampir rata-rata YouTuber yang fokusnya pada suara vokal itu pada cover lagu itu. Nah, jadi sekarang saya mau kasih tips gimana caranya mencari chord tanpa lihat di internet ya. Nih ya. Jadi gimana sih kita dengar lagu terus kita langsung cari chordnya? Ya, ada tiga cara ya, tiga tips ya. Yang pertama nih ya. Cari chord awalnya mayor atau minor. Mayor atau minor. Misalnya lagu tadi. Ya, waktu pertama kali itu kan mayor ya. Karena kalau minor pasti suaranya berbeda. Kita strum dulu di chord pertamanya. Ada lagu kita setel, chord pertamanya kita strum. Dia mayor atau minor. Itu dulu. Ya. Detailnya kamu bisa coba sendiri di rumah. Lalu yang kedua, kita hafalkan family chord namanya. Kalau tadi kisah saya main dari G, berarti familynya G, A minor, B minor, C, D, E minor. Udah 6 aja. Ya, 6 aja family chord-nya. Jadi, ada semua kemungkinan di situ. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Ya, ada semua di situ. Dan seterusnya. Ya. Nah, ini kita bisa transpose ya. Misalnya main dari C, ya berarti dia akan berubah C, D minor, E minor, F, G, A minor. Yang penting jaraknya 1 1/2 itu jaraknya. Ya. Nanti ada di video saya family chord kalau mau lebih jelas ya. Jadi yang pertama tadi saya ulang, yang pertama adalah cari chord awalnya. Lalu yang kedua, kita harus paham family chord. Lanjutannya ini sekitar family chord. Yang ketiga, cari melodinya ya. Cari melodinya. Melodinya kan gini. Dekat dengan triad yang mana ya, triad E minor atau A minor gitu, yang paling dekat ya. Kalau saya sih cara simpelnya, setelah kita tahu chord awal kita dengerin, oh dia pindahnya kapan, oh di sini, di bagian sini, di bagian sini, waktu kata-kata waktu pertama kali kulihat diri, waktu di dia pindah tuh. Nah gitu kita analisa lagi itu mayor atau minor. Rasa waktu sa dia pindah, inginkan dirimu di lagi, dia pindah lagi. Kalau saya gitu, jadi dia 4 ya. Nah, kamu juga bisa pakai hitungan. Waktu pertama kali kulihat setiap 4 berarti dia nih. Dirimu hadir, rasa hati ini inginkan di, ya kan? Setiap 4 dia pindah. Tinggal kita coba aja pakai family, jadi jangan jauh-jauh nyari kemana-mana gitu, nggak usah. Ya, melodi itu untuk mempermudah kita. Biasanya chord awal atau akhirnya dia akan di triad ya, atau di dalam situ banyak unsur triadnya itu ya. Kalau bingung ya, kalau kalian bingung, intinya coba. Jadi kebanyakan penyakitnya murid-murid saya juga tuh takut ya, takut salah, takut ini, karena chord itu sebenarnya bisa dirubah. Kamu main G terus juga bisa-bisa aja sebetulnya. Itu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati atau C, hati ini inginkan dirimu. Boleh-boleh aja, karena sebetulnya chord G, C, D itu udah mencakup unsur itu. Ini triadnya G, B, D, C, E, G. Ini D, F, A. Ya kan? Itu semua udah ada. G, A, B, C, D, E, F, G udah ada.
udah ada tangan nadanya G di situ. Jadi sebetulnya makanya kalau lagu daerah kan isinya triad 3D3 kan, 3 chord kan. G, C, D tuh lihat aja lagu-lagu daerah kebanyakan gitu. Karena udah mencukupi itu. Jadi enggak perlu takut salah, yang ada kita tepat atau enggak, mirip atau enggak dengan aslinya. Ya, jadi jangan takut salah. Enggak usah lagi nih pakai-pakai begini nih nanti. Nih saya lihat ya. Enggak usah, kalau perlu kalian yang buat kayak gini. Masa kalian udah bertahun-tahun main musik masih takut bikin nyari-nyari chord sendiri. Terus enggak perlu dihafal ya. Yang lagi-lagi yang konyol pertes itu suka dihafal menurut saya tuh. Dihafalin, oh ini bisa di G, ini E minor. Apa ya di sini apalagi ya? Enggak dirasain dong. Enggak perlu dihafalin ya. Hafal itu buat patokan aja. Oh, dia progresinya 1 6 2 5 gitu misalnya kayak tadi kan. Ya udah selanjutnya kalian rasain aja. Nanti kalau dihafal waktu pindah chord dari C bingung nanti. Waktu pertama kali kemana kalau kalian hafalin dicari dulu ribet kan. Lihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Mau main dari mana aja? Waktu pertama kali lihat dirimu hadir, itu ini inginkan dirimu. Jadi harus dirasain ya. Kalau kalian merasa nanti lama-lama akan terbiasa gitu. Yang masalah adalah kalian nggak mau membiasakan diri. Satu lagi triknya, kalau poin yang pertama kalian sulit ya mencari chord awalnya, itu ada aplikasi kok. Ada aplikasinya itu. Bisa Perfect Ear atau apapun ya, di Android atau di iPhone bisa kok itu dicari. Dia bahkan dari interval, misalnya C. Itu nanti kalian ngelatih solfeggio intinya ya. Nanti ada di video saya solfeggio itu apa. Nah sekarang ini yang penting buat ngelatihnya dulu ada kemauan. Kalian bisa cari tahu itu chord. Nah, ini mayor atau minor ada kok aplikasinya. Jadi kalian nggak mesti harus minta bantuan orang lain buat mainin chordnya, buat berlatih gitu. Ada aplikasinya. Yang tinggal mau apa enggak. Itu aja. Oke, sekian tips dari saya. Semoga bermanfaat.